Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus dan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081-665-8779 ya. Silakan yang mau bertanya-tanya, kita akan tetap menjawab dengan semangat ya, dengan harapan apa banyak para pembudidaya ikan gabus yang sukses. Pak Suwandi tidak merasa tersaingi dengan keberhasilan bahkan yang lebih besar dari saya, banyak sekali yang memang usahanya gabus di situ. Semoga Bapak Ibu sahabat Dunia Ikan Gabus makin sukses dan banyak bisa mendapatkan manfaat dari ikan gabus. Kenapa saya semangat? Karena ikan gabus layak untuk kita perjuangkan. Ada emas cair di dalam tubuh ikan gabus ya. Dimana di situ memang tidak dimiliki oleh ikan yang lain. Ya. Karena pernah ditayangkan di sebuah media massa ya, liputan di tempat saya, judulnya besar sekali, emas cair di dalam ikan gabus. Karena memang betul iya seperti itu, kandungan albuminnya itulah emas cairnya, nilainya sampai jutaan per milinya. Jadi tetap perjuangkan minimal keluarga Anda sehat. Untuk Anda sehat, konsumsi ikan gabus setiap hari 1 on saja. Kebutuhan akan albumin di tubuh Anda akan cukup. Sehingga apa? Bagi ibu-ibu ini yang tubuhnya kita nggak mungkin akan melawan penuaan, tetapi dengan adanya albumin, ya, semua regenerasi sel dalam tubuh kita akan bekerja dengan baik. Apabila luka juga cepat sembuh, apabila ada lecet-lecet juga cepat sembuh, kemudian habis operasi juga cepat sembuh, cepat kering. Ada masalah penyakit seperti mungkin penurunan fungsi pankreas seperti diabetes, ya, itu juga bisa lebih baik. Ya, apabila sampai luka, diabetesnya itu bisa mempercepat proses regenerasi sel tempat yang luka itu hanya dengan menggunakan albumin ikan gabus. Jadi tetap semangat, minimal Anda budidaya, minimal Anda coba, minimal Anda perjuangan, Anda perbanyak, keluarga Anda minimal sehat. Jangan sampai nanti beli albumin di toko, di apotek misalkan itu dengan harga yang mahal, apalagi sampai suntik ya albumin ya, nanti juga harganya bisa sampai puluhan juta ya. Tetap semangat di ikan gabus ya. Baik, menjawab pertanyaan dari beberapa ya, ini saya merangkum ada tiga pertanyaan ya. Tiga pertanyaan ini saya nggak usah sebut nama-nama yang tanya di sini, tiga orang yang intinya bahwa ya Pak Suwandi dalam membeli benih kok murah nah, itu. Ya. Padahal jualnya mahal. Pak Wandi beli benihnya murah kok jualnya mahal. Ini maksudnya mahal yang mana kan gitu kan. Kalau bisa harga benihnya dinaikkan. Ini pasti dari mitra pembenihan semua. Tiga orang ini mitra pembenihan semua ya, jangan dengan harga 600 rupiah. Jadi ini mewakili tiga orang. Saya nggak usah sebut mitra-mitranya dari mana ya, dan ini pertanyaannya juga saya kumpulkan ya, karena memang belum saya jawab, ternyata ada lainnya. Baik, kepada mitra pembenihan dimanapun Anda berada ya, kemarin kan Pak Suwandi sudah jawab ya di episode sebelumnya ya, seperti orang pabrik rokok misalnya. Pabrik rokok itu kan dari sana rokoknya harga berapa sampai ke tingkat ngecer berapa. Harga mobil off the road dengan on the road, nah itu juga selisihnya jauh sekali. Yang jelas di sini beda dengan yang saya sebutkan tadi, rokok ataupun mobil. Karena ini adalah binatang bernyawa, hewan bernyawa, ikan. Ya. Kita selaku seorang pengepul itu menanggung resiko. Ya. Menanggung resiko. Di episode sebelumnya juga saya sebutkan ya, dan saya bahkan saya tantang kepada semua saja, siapapun yang ada mendengar tayangan ini dan lihat tayangan ini ya, nggak usah bicara cuman sekup Jogja saja, seluruh Indonesia ya, saya tantang siapa yang berani menjadi pengepul benih ikan gabus, membuka kemitraan seperti saya
Anda buka kemitraan seperti saya. Ya, dengan kategori garansi induk 1 bulan, kalau mati ditukar, kalau tidak bertelur diganti. Buka usaha seperti saya menjadi membuka kemitraan, mengeluarkan induk, menampung hasil bibit. Saya tantang kepada semua breeder ikan apapun Anda di seluruh Indonesia. Ya, saya nggak usah bicara mitra, sekarang skupnya luas. Ya. Siapa mau jadi pengepul ikan gabus, Pak Suwandi ganti menjadi seorang produsen benih. Ayo, coba. Nanti bisa hubungi saya di 081-665-8779. Saya akan beli induk kepada Anda. Ya. Senilai saya menjual kepada Anda. Kalau Anda beli ke saya 15 juta, saya beli kepada Anda juga 15 juta. Nggak usah sedikit, saya akan beli 20 paket. Ya, 20 paket saya beli senilai mungkin 300 juta. Saya akan produksi benih Anda sebagai pengepul. Sama, ya, seperti yang saya terapkan kepada mitra. Harga belinya nggak usah 600. Anda kalau sebagai pengepul, Anda beli bibitnya Pak Suwandi, Rp300 saja. Ini tayangan ini dilihat oleh orang seluruh Indonesia loh ya. Nggak main-main. Ya. Saya tantang, ya bukan hanya mitra pembenihan. Dibalik sekarang, Anda menjadi produsen benih, Anda menjadi pengepul benih, saya menjadi produsen benih. Dan apa? Benih yang Anda beli dari saya, Anda beli, bibit saya Anda beli, tidak 600. Rp300 saja. Wis. Sudah. Rp300 saja. Kalau Anda bilang bahwa Pak Suwandi beli bibit 600 masih terlalu murah. Ya. Coba sebarkan video ini. Bagi Anda yang nonton. Saya beli induk kepada Anda 15 juta, sama seperti Anda beli ke saya. Kalau mati digaransi, kalau berlembur-lembur ditukar. Saya akan beli 20 paket, senilai 300 juta untuk awal. Saya menjadi produsen, Anda menjadi pengepul. Beli bibit saya, nggak usah 600 seperti saya beli bibit Anda. Rp300 saja, saya ulang berkali-kali. Rp300 saja. Bagi Anda yang berani, hubungi saya. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Saya berani betul. Kalau saya suruh milih, saya mending jadi produsen kok. Kalau suruh memilih, Pak, selama 17 tahun saya usaha gabus, mending aku jadi produsen benih. Penak, Pak. Mudah, Pak. Begitu bibit dikirim, bayar, udah selesai. Jadi produsen, Pak. Bibit datang, sakit, mati, kita sudah bayar. Datang mati, kita bayar. Baru 2 hari mati, kita sudah bayar. Datang dari transfer, besok 2 hari di tempat kita mati. 10 ribu, 20 ribu, sakit. Nggak jadi kirim. Kita kan beli lagi nih, nombok lagi. Ya, makanya saya katakan, saya bikin episode sebelumnya, video-video sebelumnya untuk semua mitra. Nah, saya saja di Januari itu jam merugi 800 juta, Pak. Makanya kita ambil tindakan semua mitra-mitra yang benihnya tidak bagus, 3 kali produksi mati-mati terus kita cut begitu saja. Ya, selesai. Ya, makanya saya tantang siapa yang berani menjadi pengepul bibit ikan gabus, saya menjadi produsen. Nggak usah bicara Kulon Progo, saya tantang seluruh Indonesia breeder-breeder hebat Anda, breeder-breeder para pembudidaya hebat, ya. Mungkin yang lele mau beralih, boleh. Mau nila mau beralih, boleh. Ya, bikinlah induk, saya beli kepada Anda. Atau mitra-mitra pembenihan yang mau alih profesi, silahkan menjadi produsen. Ayo, menjadi apa? Pengepul. Ya, dan apa? Pak Wondi tidak bikin sulit. Anda beli bibit saya lebih murah dari yang saya beli. Rp300 saja. Ya, senang sekali saya, benar. Ya benar, senang sekali ya. Jadi saya tidak menakut-nakuti menjadi seorang pengepul ya. Menjadi seorang pengepul itu membawa semua macam penyakit ke dalam tempat kita.
mengumpulkan bibit penyakit dikumpulkan di kolam kita. Ya, itu yang perlu teman-teman sadari. Menjadi pengepul ikan, apalagi benih itu mengumpulkan segala macam penyakit dikumpulkan jadi satu. Ya, itu pun kita sudah melewati proses seleksi dan karantina pun tetap bisa kecolongan. Mati. Sana hidup, sini mati. Yang kolam sana hidup, sini sakit. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan kepada semua mitra. Ya, kalau ada yang bilang tadi, bilang ngomong belinya murah, jualnya mahal, ya itu tadi jawaban saya. Gantian, Anda yang menjadi pengepul, saya yang ganti produsen. Wow, itu tidur, Pak. Seorang produsen itu enak sekali. Berapapun dia dibeli, selesai pikiran. Lah besok kalau panen, ayo. Ya, Anda jual bibit. Anda menjadi pengepul, kemudian Anda salurkan ke mitra Anda. Panen 10.000, panen 50.000, panen 100.000. Siapkah Anda menampung hasil panen mereka? Kan gitu. Ya, itu ya yang bisa saya jawab kepada semua mitra pembenihan, ya 3 orang menjawab. Ya, silakan kalau dirembuk bertiga mau jadi pengepul, oke ya, hubungi Pak Wandi. Saya tak beli 20 paket. 300 juta. Kemudian Anda menampung bibit saya senilai 300 rupiah saja. Ya. Oke, sukses untuk semuanya. Dan selalu positif, selalu semangat, selalu yakin bahwa apa yang Anda jalankan bisa berbuah manis dengan sebuah perjuangan. Ya. Jangan tengok-tengok kalau Anda mau usaha gabus. Fokus. Ya, segala masalah pasti ada solusinya. Karena berpindah usaha pun dengan yang sudah Anda tekuni sekarang, sama. Dari gabus pindah ke ikan lain sama saja. Fokus di salah satu, maka Anda menjadi hebat. Semua solusi, semua masalah bisa Anda selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.